Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Arifin lawat kota Al-Ula, netizen luar rasa kecewa. Baru-baru ini, perkongsian pelakon berbadan sasa Zul Arifin menjadi perhatian apabila memuat naik video merakam suasana ketika melawat Al-Ula, Arab Saudi. Memetik hip glam, perkongsian aktor itu mendapat pelbagai reaksi daripada netizen, di mana ada yang meluahkan kekecewaan kerana kawasan tersebut dilarang dikunjungi oleh umat Islam. Sementara itu, ada yang mempersoalkan sama ada agensi pelancongan tidak atau jemaah yang lain tidak memberikan nasihat sebelum ke sana, malah ada yang mengatakan mungkin Zul juga tidak tahu mengenai tempat tersebut tidak boleh dilawati. Makin dilarang pergi ke kota Al-Ula, makin ramai yang nak pergi. Zul, kenapa dalam banyak-banyak tempat awak harus memilih Al-Ula sebagai tempat percutian luah peminat? Sekarang yang jadi agensi pelancongan dia atau jemaat lain tidak menasihati dia kah? Tanya seorang netizen. Untuk maklumat, Nabi Muhammad pernah mengelak dari melalui kawasan ini kerana ia merupakan kota dilaknat serta tempat Allah menurunkan azab untuk kaum Nabi Saleh. Bagaimanapun, selepas beribu tahun sepi, kerajaan Saudi membuka kota itu sebagai kawasan pelancongan sekaligus mendatangkan tanda tanya buat umat Islam di seluruh dunia. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.